video ini kita disclaimer dulu ya. Video ini memang sengaja kami potong hanya untuk menampilkan bagian-bagian mana yang penting yang sebenarnya bisa masuk dalam video yang sudah disebarkan di publik. Kalau video yang tersebar di publik, video ini tidak ada. Padahal ini video yang sangat penting dalam konstruksi peristiwa. Dan ini kami ambil dari raw material, jadi jangan juga dilihat jam yang ada di situ, karena ini belum dikalibrasi. Ini benar-benar raw material, dan ini memang kami potong untuk menunjukkan apa namanya beberapa potongan video yang harusnya ini juga masuk dalam video yang rangkaian peristiwa agar membuat terangnya peristiwa. Nah, video ini kalau mau membuat terangnya peristiwa, memang sejak awal harusnya memang ada dalam konstruksi video yang dibuat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, video ini khususnya yang dua orang yang naik dan turun, ya, dua orang yang naik dan turun itu menceritakan FS memanggil ADC-nya. Dan di titik inilah sebenarnya yang kami tadi sampaikan, FS kepingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa Magelang. Yang salah satunya kalau kita kenal itu saudara Baradae. Jadi saudara Baradae disuruh naik ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang, dipanggil ke lantai 3. Yang satunya juga begitu, ADC yang satunya dipanggil ke atas, ditanyain apa yang terjadi di Magelang. Kalau yang sudah beredar di publik, di titik itulah, ya, menanyakan apakah Anda, apakah kamu mau menembak. Jadi itu posisi video ini harusnya memang menjadi satu spektrum yang penting dalam konstruksi peristiwa. Tapi dalam video yang beredar, yang itu menjadikan satu narasi, ini tidak ada. Kalau ini ada, ini akan terang benderang, karena rangkaian peristiwanya ada. Dan ini yang kemarin juga direkonstruksi juga ada, pertemuan di lantai 3, FS dengan siapa, ngapain, ini ada. Nah, ini salah satu bukti video yang kami ambil dari raw material, ya, yang kami lihat. Dan ini berkesesuaian dengan apa yang kami lakukan, termasuk ketika kami nanya ke saudara Ferdi Sambo. Apa yang ketika datang ke Sangguling, apa yang dilakukan, dia nanya soal apa yang terjadi di Magelang. Nah, peristiwa itulah yang sangat mewarnai apa yang terjadi di Duren 3, di rumah dinas Duren 3 nomor 46. Amin.